Basic 6. Instruksi aritmatika pada Haywell Happy Software. Nah, untuk membuat fungsi aritmatika atau instruction aritmatika ini kita ada di sini ya. Ini ada nih arithmetical instruction. Nah, ini contohnya ada penambahan, pengurangan, pembagi. Nah, yang umum ya, ada increase, ada decrease, ini semua ada di sini. Nah, contohnya ini ADD itu adalah penambahan. Ini ada subtraction, itu adalah pengurangan. Nah, ini multiplication itu perkalian, dan ini adalah division, artinya pembagian ya. Nah, ini ada div, ada dediv. Nah, dediv itu adalah double word 32 bit ya. Ini kita contoh. Ini penambahan, ini pengurangan, ini perkalian, dan ini pembagian ya. Ini yang umum-umumnya nih di dalam logic ya. Ini saya memberikan SM0 undering ya. Nah, misalkan ini V0, ini V1, outnya misalkan V100, terus di sini ada V10, V11, outnya V200, di sini ada V20, ini ada V21, ini V300, ini ada V30, ini ada V31 ya. Jadi menggunakan register V kita. Di sini V400. Nah, kita coba simulasikan ya. Nah, ini yang pertama kita coba ini untuk penambahan. Misalkan kita tambah 5, kita force ditambah 5. Nah, 5 tambah 5 sama dengan outnya 10 ya. Sekarang ini pengurangan, misalkan di sini itu 10, di sini kita kurang 5 ya. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, ini ada perkalian, kita coba lagi. Kalian 5 dikali 2, 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, ini ada pembagian nih, ada pembagian ya. Misalkan 10 dibagi 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, jika pembagian ini menggunakan koma gitu ya, titik koma di belakang, itu disarankan menggunakan floating ya. Ini ada di sini arithmetic floating. Nah, ini cukup seperti ini ya. Nah, kalau yang dediv menggunakan floating, itu ada di floating instruction. Nah, contohnya kita coba cek. Nah, ini ada floating instruction nih, ada floating instruction. Ini kita coba, ini fdiv ya, kita cari fdiv. Nah, ini fdiv. Nah, ini kita coba fdiv. Misalkan ini V1000. Ini V1002. Ini V1010. Oke, kita coba. Nah, ini dia koma ya. Misalkan itu karena ada koma, ini floating di sini 5 kita bagi 3. Nah, hasilnya ada komanya ya. Nah, 5 dibagi 3 sama dengan 1,6 ya. Ini pembagian jika membutuhkan koma, disarankan menggunakan ini floating point instruction. Di sini ada fmov, fadd, fsub, fmul dan lain-lain ya. Ini menggunakan floating point. Oke. Sekian. Terima kasih.